teman-teman, aku papahnya Amira. Oh iya, di kesempatan kali ini kita bakal berbagi pengalaman mengenai setahun sudah Amira belajar di TK Seruni ya? Iya, oke. Pada kesempatan ini juga kita mau menjawab beberapa pertanyaan nih yang sudah beredar di kalangan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya masuk TK ataupun PAUD. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari mana kita tahu TK Seruni? Oh iya, jadi dulu kita itu kan dari Jakarta, terus pindah ke Bandung nih, ke Jingga, ya kak ya? Iya, ke Jingga. Nah, di sini kakak Almira ketemu dengan Teteh Jupa ya? Iya, Teteh Jupa. Nah, dari Teteh Jupa itu kita mengetahui TK terbaik di Kabupaten Bandung dan sekitar Soreang ini, TK Seruni. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kemajuan yang sudah Almira dapatkan selama setahun belajar di TK Seruni, kakak bisa apa aja di TK Seruni? Bisa belajar. Bisa belajar, bisa membaca, bisa berhitung? Iya. Coba dalam bahasa Inggrisnya. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selain itu juga teman-teman, Almira ini sudah pandai berkomunikasi dengan teman-teman mainnya. Sudah gitu, Almira semakin pintar mengaji. Hal itu didukung oleh pelajaran yang diterima Almira ya? Dari guru siapa aja? Guru Bunda Dara. Bunda Dara. Dan Bunda Lia. Oh iya, itu guru-guru Almira teman-teman. Jadi selama Almira belajar di TK Seruni, banyak sekali kemajuan yang dialami oleh Almira. Gitu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kegiatan belajar mengajar. Oh iya teman-teman, sebetulnya kita sebagai orang tua, khususnya saya, itu merasakan was-was terkait tahun kemarin kan ada pandemi corona itu. Ya kak ya? Ya. Nah, otomatis kakak Amira baru sekolah 2 bulan libur ya? Kalau ada corona harus pakai masker. Oh, untungnya di TK Seruni ini harus pakai masker. Nah, selain itu teman-teman, khususnya Almira, itu memakai hand sanitizer sebelum masuk kelas, mencuci tangan, ya kak ya? Pakai handsy juga. Selain itu, kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi ini, selain di sekolah, para guru di TK Seruni mempunyai inovasi sendiri. Salah satunya mengadakan luring ya. Dulu luring diadakan selama seminggu 2 kali teman-teman, gantian di rumah Almira, di rumah Akbar ya, di rumah Tanaya, di rumah Bintang. Nah itu teman-teman, karena kalau tidak seperti itu kita ketinggalan pelajaran itu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kesan dan pesan untuk TK Seruni. Nah, yang pertama nih, kesannya kita tanya Amira dulu ya teman-teman. Amira, kesannya gimana belajar di TK Seruni? Bisanya belajar. Kesannya gimana? Senang. Senang. Bermain-main di sekolah. Mau belajar juga? Iya. Gurunya galak kan? Enggak. Enggak. Pengen sekolah lagi TK Seruni? Iya. Bunda itu sangat kangen banget. Oh, sangat kangen. Baik lagi ya? Iya. Oh, kalau dari Papa Almira, kesan selama setahun Almira belajar di TK Seruni, pertama, membantu tumbuh kembang Almira. Yang kedua, merangsang yang namanya
sifat dari Almira itu keluar, sifat membantu, sifat senang bermain bersama teman-teman, sifat membantu orang tua. Almira juga pintar ya nyuci piring, ngepel, nyapu. Itu berkat ajaran Bunda Nina dan Bunda Dara ya? Iya. Iya juga Bunda Lia, begitu teman-teman. Terus pesannya untuk TK Seruni dan Bunda Lia, Bunda Dara apa? Pesannya itu jangan kapok buat para bunda alias guru-guru TK Seruni, Bunda Lia. Iya, Bunda Dara. Itu jangan kapok mengajari anak-anak seperti Almira, karena Almira dan teman-teman yang lainnya pasti sifatnya lagi pada mejehna ya. Lagi pada ya agak-agak nakal gitu deh, tapi lucu kan? Nah, itu saja pesannya. Selain itu, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan untuk melawan COVID, ya kak ya? Iya. Oke teman-teman, itu mungkin jawaban dari pertanyaan terakhirnya. Semoga TK Seruni semakin maju dan berkembang, ya kak ya? Menjadi TK yang terbaik di Kabupaten Bandung. Yang terbaik se-Indonesia. Terima kasih buat para guru dan juga tim serta para pengajar yang sudah setia dan sabar mengajari Almira dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.